Perkenalkan, saya Faila, kosheker dari Mami Kos. Saat ini saya sedang berada di Kos Cendana, Kos Putri daerah Sumur Boto, Banyumanik, Semarang. Langsung aja yuk ikuti room tour saya kali ini. Kos ini berada di Jalan Ngestrep Timur Dalam 5, nomor 58A, Sumur Boto, Semarang. Berlokasi dekat dengan kampus Undip, Polines, dan Poltekkes. Dari jalan utama ini, kita masuk gang sekitar 150 meter saja teman-teman. Akses jalan di depan kos ini dapat dilalui oleh kendaraan motor dan mobil dua arah. Selanjutnya kita langsung masuk aja yuk teman-teman. Fasilitas pertama di sini adalah parkiran motor dan mobil yang cukup luas ya. Dan free loh, di sampingnya ini juga tersedia tempat jemuran. Kamar ini memiliki luas sekitar 3x 4,5 meter. Dengan fasilitas ada kasur spring bed ukuran double, ada bantal dan guling juga. Oh ya, kamar ini bisa disewa 2 orang dengan sedikit tambahan biaya. Lalu di samping ini ada almari yang besar, kayu dan 2 pintu. Ada pula rak buku nih teman-teman. Lalu di sini ada cermin dan jendela menghadap keluar beserta korden. Serta di balik pintu ada jemuran bajunya. Ada 2 ya. Di depan kamar mandi dalam ada keset. Dan untuk detail kamar mandi dalam ini, yaitu ada ember, gayung, kloset jongkok, tempat sabun, gantungan baju handuk, dan cermin. Selanjutnya kita ke bagian lain ya teman-teman. Di teras ini disediakan kursi untuk kita menerima tamu laki-laki. Lalu ada juga rak sepatu sendal yang bisa digunakan untuk bersama. Dan sekarang kita langsung masuk ke dalam rumah kosnya ya teman-teman. Rumah ini memiliki ruang tengah yang sangat luas teman-teman. Sekarang kita lanjut tengok ke kamar tipe kedua ya. Kamar tipe kedua ini memiliki luas sekitar 3x 3 meter. Dengan fasilitas ada spring bed ukuran double, sudah ada bantal dan gulingnya. Lalu ada jendela menghadap keluar, bertralis besi, dan ada kordennya. Lalu di sini juga ada kursi, meja dan rak penyimpanan, dan almari teman-teman. Selanjutnya, di ruangan tengah ini disediakan kursi untuk kita bisa menerima tamu perempuan atau keluarga. Bisa juga untuk kita mengerjakan tugas. Lalu di bagian lain ada dapur. Dapur ini sudah lengkap ya. Ada kulkas, rak piring dengan alat makan yang lengkap. Lalu ada wastafel, alat masak, kompor dan gas. Dan ada rak penyimpanan yang cukup besar nih teman-teman. Selanjutnya di sini ada ember dan kursi untuk mencuci baju, dan ini adalah tempat untuk mencuci bajunya teman-teman. Dan tak lupa ada 2 kamar mandi luar dengan fasilitas yang sama nih. Untuk detailnya yaitu kamar mandi luar ini menggunakan kloset jongkok, lalu ada ember, gayung, dan keran. Ada tempat sabun dan gantungan baju handuk. Itu tadi teman-teman kos shaker saya di Kos Cendana, Kos Putri daerah Sumur Boto, Banyumanik, Semarang. Buat teman-teman yang tertarik dengan kos ini, langsung aja ya klik tombol booking. Terima kasih dan sampai jumpa.